Today we're going to learn how to make this video transition. It's called cutout animation. And yeah, we're gonna learn how to make that. Alright, and then before I continue the video, make sure you choose the subtitle according to your language. And I've added a lot of subtitles in this video, so choose your subtitles. Thank you. Alright, welcome back to my channel, and I'm K-Views. So sebelum gue lanjut, let's start the intro. So di video kali ini kita akan belajar dan gue bakalan ngasih tahu ke kalian gimana cara bikin video seperti ini. Dan video itu namanya adalah cutout animation. Ya, yeah, cutout animation. Dan di video yang gue bikin di Instagram kemarin itu adalah asetnya dari 3D stereoscopic. Kalau kalian belum tahu 3D stereoscopic itu apa, kalian bisa nonton video yang ini ya, oke? Okay? Dan juga di situ aset yang gue pakai adalah video dari foto 3D stereoscopic. Awalnya gue bikin video ini itu gue ngeliat video dari Instagram orang luar ada yang bikin cutout animation ini dari hasil analog, dari hasil foto analog mereka, dan mereka bikin jadi cutout animation. Nah, gue mau bikin yang beda. Dan mereka itu pakai hasil-hasil dari foto kamera analog mereka. Dan gue di sini itu main analog juga, cuman kameranya kamera 3D, bukan kamera, maksudnya bukan kamera SLR atau point and shoot. Gue di sini pakai kamera 3D dan hasil-hasilnya semua juga hasilnya 3D. Jadi gue masukin video ya, yeah, dan aset gue banyak. Jadi gue coba pakai 3D stereoscopic. Gue bikin jadi cutout animation. Dan contohnya kalau foto kan yang kayak gini nih, mungkin kalian pernah lihat kayak gitu. Dan gue nyoba pakai aset 3D gua gitu kayak begini. Nah, dan kamera 3D yang gua punya itu seperti ini. Lensanya itu ada 4. Kalau kalian mau tahu dan belum tahu dan mau tahu kamera 3D itu apa, ini kamera analog ya. Kalian bisa lihat unboxing gua di sini. Kalian bisa nonton dulu. Nah, caranya bagaimana nih Bang bikin kayak gini video cutout animation? Jadi gua di sini satu video, gua bakal ngasih tahu 3 cara dari 3 aplikasi yang ada di laptop. Oke, gua bakal ngasih tahu 3 cara itu gimana cara bikin cutout. Dan sebenarnya itu di handphone itu bisa kalian bikin, tapi ya gimana ya, kalau menurut gue di HP itu bisa kalau cuma pakai foto, maksudnya bahannya itu foto. Kalian bisa erase background atau remove background, terus kalian edit videonya di VN kayak gitu. Nah, tapi kalau video gak tahu deh, gue gak tahu, makanya gue gak bakalan ngasih tunjuk video dan foto di sini. Alright, daripada kelamaan kita langsung aja ke tutorial, let's go. Dan di sini yang bakal gue kasih tunjuk pertama kali adalah gimana caranya bikin cutout dari 3D stereoscopic dan juga video. Jadi ada 3 cara dari 3 aplikasi. Yang pertama adalah Premiere Pro, habis itu After Effects, habis itu yang terakhir Photoshop. Habis itu ini, contoh ini ada editan gue yang belum selesai. Dan gue di sini bakal ngasih tunjuk kalian contoh. Jadi kalian harus tahu dulu, karena nanti kalau udah kalian tahu, selanjutnya itu caranya bakalan sama gitu-gitu terus kayak gitu. Nih bakalan gue contoh dulu. Jadi gue kasih di atas di video sebelumnya, gue taruh di layer atas dan gue timpa di video sebelumnya. Dan setelah itu gue di sini kasih crop. Pergi ke effect, habis itu kalian ketik crop, habis itu kalian taruh di video belum kalian kasih crop. Nah, setelah itu gua di sini kasih pen tool, gua masking habis itu kita masking semua. Gua masking orangnya di sini. Gua masking dulu. Nah, setelah itu gua di sini ngasih 6 sampai 8 frame yang bakalan kita mask, yang bakalan kita kasih masking. Dan gua di sini kasih 8 frame, terus kita cut. Setelah itu kita cut, sisa videonya kita biarin aja. Dan yang udah kita cut, yang udah kita mask, jangan lupa kalian pakai cropnya itu yang gua pakai yang di left doang, gua kasih ke 100%. Dan jangan lupa kasih inverted. Nah, jadi di sini tuh yang kita masking pertama ini, yang frame pertama, yang 8 frame itu, ini adalah in. Dan nanti kita, dan kalau kalian bikin yang in, contoh kayak gini. Kalau kalian bikin satu video 3D stereoscopic in dan out, bikin transisinya contoh kayak gitu buat cutout. Dan yang video selanjutnya kalian nggak perlu bikin in lagi karena udah ada out. Jadi innya tuh nggak perlu kayak gitu. Nah, setelah itu 6 sampai 8 frame di frame paling akhir nih video yang ini, kita cut dulu, terus
pakai crop yang tadi yang udah kita masking. Nah, habis itu inverted-nya tuh kita ilangin. Kita nggak pakai invert di bagian cutting atau masking yang bagian akhir. Dan selanjutnya, gue cari 3D stereoscopic gue yang lain dan gue taruh di bawah yang udah kita cut tadi di video sebelumnya. Nah, itu kita video yang udah kita tambah yang barusan kita tambah itu kita nggak perlu pakai in lagi. Kita nggak perlu nge-crop lagi, kita nggak perlu mask lagi. Jadi, udah itu udah langsung masuk. Jadi dan kita nggak perlu bikin outnya lagi. Jadi kita bakalan tambah lagi satu video lagi. Jadi yang udah kita in terus kita out, kita masukin video baru. Video baru itu nggak usah kita crop lagi. Kita tambah lagi video yang lain yang baru lagi. Baru kita masukin lagi cropnya. Baru kita edit lagi cropnya. Kita masking lagi kayak seperti itu. Nah, ini cara yang di Premiere Pro seperti itu. Gua biasanya di Premiere Pro sama di After Effects biar enak nge-sinkron sama lagunya. Dan di sini gue bakalan ngasih contoh buat di After Effects kayak gimana buat nge-cropnya atau nge-maskingnya lebih cepat daripada Premiere Pro. Kalian klik roto brush dan setelah itu kalian roto itu yang mana mau kalian roto. Nah, setelah itu kalian rapihin tuh. Kalau bisa sih rapi ya kan. Dan di sini tuh otomatis langsung ke roto sendiri sama di After Effects-nya. Gue di sini pakai roto brush versi 2. Jadi kalau misalnya ada missing dikit doang, kayak keluar dikit tipis-tipis, ini bakalan otomatis rapi kayak gitu. Nah, jadi seperti itu, kalian roto dulu. Nah, habis itu kalian bisa freeze atau bisa kalian klik ke beberapa frame ke depannya setelahnya. Nanti bakalan otomatis dia nge-crop sendiri atau nge-mask sendiri. Jangan lupa kalian di sini pakai fader, contrast, dan reduce shutter-nya. Gue di sini fader-nya gue kasih 10, shift edge-nya minus 10. Kalian bisa contohin. Nah, setelah itu kalian langsung aja export. Nah, gimana caranya bikin biar transparan? Nah, di sini gua kasih tunjuk. Ini ada tanda nih. Tanda ini kalian klik ya, toggle transparency grid. Dan buat exportnya juga kalian pilih yang output modulnya yang lossless itu channels-nya RGB plus alpha. Nah, setelah itu kalian render. Kalau kalian enggak pakai yang cara gua tadi itu tetap aja percuma. Background kalian tetap bakalan hitam. Nah, next kita masukin nih yang udah kita cut di rotobrush tadi, di After Effects tadi ke Premiere Pro. Caranya tuh sama yang kita cut di Premiere Pro tadi. Yang belum di-cut dan yang udah ada di-cut, yang di atas itu di-cut. Nah, habis itu gua geser aja tuh. Ini kita pakai in doang ya. Nah, setelah itu yang enggak ke-cut gua biarin. Di sini kita enggak pakai out lagi. Setelah itu kita tambah video yang baru lagi. Nah, jadi contohnya itu seperti itu buat yang video. Kalau foto malah lebih gampang lagi. Ini buat yang video kalian bisa pakai di Premiere Pro pakai crop tadi, terus kalian mask pakai pen tool, atau kalian bisa full dari After Effects pakai roto brush buat cutting atau nge-maskingnya gitu kan, lebih gampang, lebih enak, lebih cepet kayak gitu. Habis itu kalian masukin ke Premiere Pro buat nyambungin sama yang belum di-cut atau belum di-masking. Nah, setelah itu gue bakalan lanjutin, gue bakal ngasih contoh buat yang foto. Ini sebenarnya lebih gampang, di HP pun juga bisa. Nah, buat di Photoshop itu sebenarnya kalian bisa langsung edit juga buat jadiin videonya karena edit create video timeline di sini, tapi gue enggak karena lebih enak di Premiere Pro. Dan di sini kalian langsung aja nih pakai selection tool. Ini sebenarnya ada dua caranya, ada auto and change dan enggak pakai auto and change, sama seperti di rotoscope tadi di roto brush. Dia bakalan otomatis dan kalau di sini gue enggak pakai auto and change nih, contohnya seperti ini. Dia bakalan ada tajam-tajamnya di ujung-ujungnya, nggak halus, tapi nggak apa-apa, nggak bakal kelihatan amat. Dan di sini gue bakalan coba pakai auto and change yang dari selection toolnya ini. Jangan lupa kalian klik selection tool, habis itu klik checklist, kalian checklist auto and change-nya. Nah, gue bakalan masking nih, gue bakalan selection dan bakalan rapi banget. Ujung-ujungnya tuh bakalan lebih halus man, kayak gini. Walaupun ada yang tajam-tajam tapi lebih halus karena ini otomatis langsung ke enchant sama AI. Maksudnya langsung ke enchant sama Photoshop-nya sendiri kayak gitu. Nah, setelah itu kalian export aja. Gua di sini pakai 7 foto, kalian bisa lebih dari itu. Nah, setelah itu kalau udah kalian export jadi PNG, nah kalian masukin ke Premiere Pro terus ubah di 10 frame. Kalian klik kanan speed duration terus kalian ubah jadi 10 frame. Nah, habis itu gue di sini nyesuaiin yang udah kita cut sama yang belum kita cut atau foto aslinya, gue nyesuaiin, gue pasin. Nah, setelah itu karena di sini foto gue tuh jadi ngebesar di Premiere Pro, jadi gue pasin dulu, terus gue copy paste ke semuanya biar sama kayak gitu. Nah, setelah itu di sini gue udah ada yang jadi, contohnya tuh kayak gini. Gue bakalan ngasih tahu dulu karena ini sangat membingungkan.
buat si posisinya. Jadi buat kalian semisal bingung nih, gue bakalan ngasih tahu pelan-pelan. Jadi di sini tuh ada dua layer, layer 1 video 1 nih sama video 2, yang bawah sama yang atas. Yang bawah itu dihitung dari foto yang nomor 2, misal kayak gini nih. Ini gue contohin ulang ya. Nah jadi kan video yang bawah nih ada 4 dan video yang atas tuh ada 3. Jadi yang video yang bawah dihitung dari foto yang nomor 2. Di sini gue pakai 6 frame. Foto yang atas yang udah di-cut. Jadi yang foto yang di atas itu yang udah kita cut, udah di-cut, gue ubah jadi 6 frame. Nah abis itu yang buat udah kita masking, kita taruh di frame paling akhir di setiap foto yang mau kita pakai. Dan buat yang layer yang bawah itu kita klik kanan juga, speed duration, kita ubah framenya jadi 12 frame. Jadi 6 frame sama 12 frame kayak gitu. Di sini ada 3 foto lagi yang belum gue pakai atau yang belum gue edit. Di sini gue bakal edit. Gue samain juga di bagian bawah, layer yang bawah atau ini layer bawah nih yang gak kita cut. Dan layer yang atas itu yang udah kita cut, yang udah kita mask, gue ubah jadi 6 frame. Nah di sini gue bakal nyontohin dulu nih biar gak bingung juga kalian. Gue bakal hilangin dulu nih foto pertama nih di layer yang bawah. Jadi hitungannya seperti ini. Ini foto pertama, ini foto kedua, nyambung kan, ini foto ketiga. Nah taruhnya itu di akhir foto yang belum kita mask, di foto yang berbeda. Nah yang ini gue taruh di sebelah kiri. Nah ini kan beda nih fotonya, nyambungnya sama yang sebelah kanan. Semuanya kita lakukan seperti itu, kita taruh di akhir frame. Paham kan? Paham kan? Nah abis itu buat foto yang pertama itu kan yang kita cut nggak gue masukin gitu. Nah gue bakal masukin biar apa, biar videonya tuh looping. Karena di sini kita cuma pakai 7 foto, terserah kalian mau pakai berapa foto kayak gitu. Pokoknya caranya sama. Nah setelah itu gue bakalan masukin dulu yang udah di cut nih. Nah gue taruh di paling belakang dan hasilnya itu bakalan kayak gini. Nah jadi hitungannya itu kayak gini ya. Foto pertama nih 1, abis itu 2, abis itu 3, 4, 5, 6, 7. Nah 7 itu yang cuttingnya itu paling belakang. Yang gak kita cutting taruh paling depan kayak gitu. Pokoknya yang atas itu yang udah kita mask, yang udah kita cutting, yang bawah itu foto aslinya. Jadi seperti itu. Let's get back to the studio. Okay, gimana? Gampang kan? Kayak gitu doang. Jadi kalau menurut gue, kalau kalian nanya, bang di HP bisa gak? Bisa, tapi gue belum pernah nyoba. Jadi kayak gue mungkin, kayak mungkin ya, mungkin bisa dari remove background, habis itu kalian masukin ke VN yang udah ada kalian remove sama foto aslinya. Terus kalian gabung-gabung tuh, caranya sama kayak tadi, tekniknya sama, teknik editannya sama. Terus, buat yang video gue gak tahu kalau di handphone. Dan buat tadi di sini kan gue ngasih tunjuk semua tuh dari laptop pakai Photoshop. Kalau foto itu Photoshop ke Premiere Pro, dari Photoshop juga bisa langsung kayak gitu. Photoshop Premiere Pro, habis itu kalau video itu kalian bisa langsung dari After Effects doang, atau kalian bisa langsung dari Premiere Pro doang, atau bisa After Effects ke Premiere Pro kayak gitu. Gampang kan? Deh, pokoknya gitu deh, gampang. Nah, oke, cukup sekian untuk video kali ini. Buat kalian semua yang nonton video ini dan kalian coba bikin video ini, jangan lupa buat tag gue di Instagram dan jangan lupa pakai hashtag kreatif bareng K dan juga Kview. Hashtag Kview. Oke, jangan lupa buat like video ini jika kalian suka sama video ini, dan jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu dan teman-teman kalian juga nyoba. Dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian tanya di kolom komentar di bawah. Oke. Alright. So, yeah. I'm Kview. See you next time. Bye-bye.